Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar pelatihan sistem informasi keanggotaan dan kepengurusan serta aplikasi sistem keuangan, tepatnya pada Senin 30 Mei 2022. Dan juga pelatihan ASIK. Pelatihan sistem informasi keanggotaan dan kepengurusan serta aplikasi sistem keuangan yang diikuti para pengurus PGRI 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas ini berlangsung di aula kantor Dinas Pendidikan setempat. Kegiatan pelatihannya juga dihadiri Ketua Pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Suryansyah Murhaini, dan Ketua PGRI Kapuas, Kadeni tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan konferensi kerja Kabupaten 2 PGRI Kabupaten Kapuas tahun 2022. Ketua Panitia Kegiatan, Haji Alfianor, mengatakan, dalam pelatihan ini, para peserta diajarkan tentang aplikasi berbasis website, kemudian manajemen keanggotaan dan juga keuangan. Alfianor berharap melalui pelatihan ini para pengurus PGRI cabang kecamatan nantinya dapat mengelola organisasinya dengan baik, baik keanggotaan dan keuangan maupun manajemen lainnya. Hari ini akan kami laksanakan pelatihan SIK, SEP, dan ASIK untuk pengelolaan manajemen organisasi PGRI, terutama untuk kabupaten dan seluruh cabang se-Kabupaten Kapuas. Kami mengharapkan adanya pelatihan ini kepada seluruh cabang dapat mengelola organisasinya dengan baik dan menggunakan aplikasi yang sudah nanti akan diberikan, dan tentunya akan terkelola dengan baik, baik keanggotaan, keuangan maupun manajemen lainnya. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.